Halo. Jadi ceritanya kita itu lagi nginep di mana lagi aku lupa namanya. Griha Persada Resort. Kebetulan resortnya ini kids friendly. Banyak tamannya. Lokasinya di Kaliurang. Sebelahan sama di Kaliurang resort yang lagi hits banget. Tapi ternyata kita mau milihnya ini sempat ke sana juga sempat ke dekali orang banding bandingin ternyata kalau bawa anak mending ke sini karena di sini banyak tamannya terus binatangnya banyak luas kebunnya jadi bisa lari-larian dan nggak terlalu ramai juga kalau misalkan dekali orang itu kan karena lagi hits jadi rame dan bisa selfie selfie gitu loh tanpa harus nginep. Jadi kayaknya aku pikir-pikir juga kalau nginep di sana gak terganggu karena banyak orang lalu lalang gitu loh. Nah, mau tahu kayak gimana hotelnya Griha Persada ini? Ikutin terus videonya. Kakak seneng nggak nginep di sini? Seneng. Oke. Lihat ya videonya. Di jendela. Oke, kita mau sarapan. Makan apa ya? Lo sini. Salah. Oke, aduh dingin banget. Dingin sekali. Kita lagi lihat salah satu koleksi binatang ya apa? Apa? Ya, ini kita bisa sarapan belum pada mandi. Mau lihat apa lagi ikan mau? Mau lihat ikan? Yuk. Ini burungnya tuh. Ya sana kakak gak maju gak apa-apa boleh. Mau ke sana lihat ada taman. Loh. Lihat ayam yuk. Nah. Ada suka lihat burung. Yuk, lihat sana. Ini ada burung. Itu bu, ini ada ayam. Ayam apa tuh? Ayam jago. Ini apa? Oh, ayam serang. Mama tuh asal aja ngomong. Nah, ini kita ke bagian outdoor garden. Outdoor areanya. Luas sekali. Tuh, itu yang paling aku suka dan ada playgroundnya besar itu di sana itu. Playgroundnya besar sekali, tapi ada tambahan biaya 25.000 per anak. Apa itu? Ini kita lihat badak benar. Ini ada ayam. Apa dek? Wah. Ada badak. Burung apa sih nih? Burung kok apa nih? Kokatil falk. Hah? Rusa, patung rusa. Oh iya. Ada naik dek, oh ada semutnya.
Ini namanya Arga Soka Garden. Ini buat pertemuan apa gitu kali, nah. Yuk sana yuk. Wow. Amat pulang. Tentu belum jadi. Itu dia ada kelihatan prosesnya. Nah, kalau yang ini playgroundnya free. Bagus. Loh, kalau itu bisa? Ah, nggak bisa, Pak. Wow, apa? Pak, Mama bisa lele ya di pendopo. Ini apa? Ada jerapah. Ada jerapah. Ini apa? Ada gajah. Gajah. Wow. Ada burung. Ada apa tuh ya? Nih ada onta, onta-ontaan. Mungkin dia tuh mau pakai mini zoo, cuman kali terlalu ini mini zoo low budget, jadi pakai patung. Pak, mini zoo low budget pakai patung. Jadi ini adalah playground outdoornya gratis. Ada jerapah. Anak jerapah. Ada gajah. Anak gajah. Ini anaknya siapa ini? Hai. Anak kakak. Ayo mana papa? Yuk, Kak. Kita akan melihat binatang apa? Patung-patung binatang lainnya. Ini lagi di tengah-tengah lapangannya. Kids friendly banget. Kebunnya luas. Gak akan bosen. Banyak burung. Lo. Ini anaknya udah di dalam. Coba. Nah, gitu deh fasilitasnya yang bisa tertangkap seada-adanya. Ya udah, kita mau pulang dulu ya. Kita mau pulang nih. Mau makan dulu tapi. Oke. Nanti liburan lagi ya. Dadah.